Sayang, ngapain disuapin? Kan aku bisa makan sendiri. Aku tahu kamu bisa makan sendiri. Tapi kan aku seneng kalau aku suapin kamu. Kamu suapin aku. Sambil kita latihan buat... Latihan buat nanti kita suap-suapan pas jadi pengantin gitu. Cakep. Kok pinter udah hafal? Iya lah, aku tuh udah hafal banget semua kata-kata kamu. Ya bagus deh, aduh dikit lah. Kamu lo! Vin, gak usah dikejar, Vin! Kita balik aja, kita ambil mobil Reva! Ya, ayo! Udah yuk! Ngapain disuapin? Kan aku bisa makan sendiri. Aku tahu kamu bisa makan sendiri. Tapi kan aku seneng kalau aku suapin kamu. Kamu suapin aku. Sambil kita latihan buat... Latihan buat nanti kita suap-suapan pas jadi pengantin gitu. Cakep. Kok pinter udah hafal? Iya lah, aku tuh udah hafal banget semua kata-kata kamu. Ya bagus deh, aduh dikit lah. Udah lancar banget deh. Iya dong, bagus dong. Emang harus dilatih dari sebelum sah. Sayang, gimana ya nasib kita ke depannya? Nasib? Hubungan kita maksud kamu? Nggak tahu. Aku mah nggak resah. Aku nggak ragu. Tapi aku ngeliat di mata kamu ada keraguan ya? Apa yang kamu takutin dari hubungan kita, orang Papa Benny aja ngasih restu? Papa Benny nyuruh kita untuk lamaran. Bahkan kalau emang kamu sama aku udah siap, nikah pun dibolehin, sayang. Iya, kita emang udah direstuin sama Papa. Ya? Tapi kita kan juga butuh restu dari kalian. Iya, aku tahu kok. Aku sadar bahwa aku harus melalui itu. Sabar ya, bantu aku lewat doa. Kalau Dean udah balik ke rumah, kondisinya udah stabil, udah bisa diajak ngomong, aku pasti menghadap ke dia kok. Aku selalu respect Dean sebagai kakak kamu. Aku bakal ngomong sama dia, aku minta restu dia. Insya Allah. Kalau doa kita, usaha kita sama-sama kuat, itu bisa terjadi. Karena nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Percaya itu kan? Percaya. Jadi kamu lanjut makan deh. Oh iya sayang. Aku tinggal bentar nggak apa-apa. Mau kemana? Mau. Aku mau telepon teman aku. Teman kamu siapa? Teman SD aku. Namanya Iwan. Cowok, tenang aja bukan iyalah, cewek. Iyalah, namanya Iwan masa cewek? Ya siapa tahu namanya Iwanita. Ya udah sana, tapi jangan lama-lama, aku buru kangen. Siapa yang ngajarin tuh begitu? Kamu lah. Ya udah, bentar ya. Iya. Numpang amin ya.
aku tadi lama itu nyari bunga ini. Ya emang sih kamu sukanya mawar putih, tapi adanya mawar pink, gimana dong? Ini bukan mawar kayaknya, sayang. Ini anak mawar, sayang. Anggap aja ini mawar ya. Tapi bagus warnanya, aku suka. Oh ya? Mm. Jadi, aku mempersembahkan bunga ini untuk wanita yang tatapan matanya mampu menyejukkan hati aku. Yang kalau dia senyum, jiwa aku terasa tenang. Dan hatinya mampu kasih aku banyak kebahagiaan. I love you. Revalina Amara, perasaan aku dari awal ke kamu gak akan pernah berubah. Cinta aku ke kamu gak pernah berkurang sedikit pun. Aku mau kamu percaya bahwa aku seserius itu sama kamu. Aku yakin hati aku udah milih bahwa kamu adalah calon pendamping hidup aku. Kamu adalah wanita yang akan melahirkan anak-anak aku. Kamu bersedia atau enggak untuk melanjutkan sisa hidup berdua?